bis-bis ke arah Pulau Dewata sudah mulai berdatangan ya teman-teman ya. Nampak di depan saya ada bis Gunung Harta. Switch ke ambibas ya ini ya teman-teman ya. Air suspensi. Ini tujuan ke Pulau Dewata dan nampak di ujung sana yang warna hijau bis Tamijaya itu juga menuju ke Denpasar. Tujuan akhir Padang Bay ya teman-teman ya. Padang Bay itu pelabuhan Bali yang mengarah ke Lembar, ke Lombok ya teman-teman ya. Tamijaya. Ini maju lancar. Jam berapa ya tadi Bang Ijal katanya? Katanya jam berapa katanya? Setengah 12 ya. Dan untuk hari ini saya mohon maaf tidak bisa memvideokan keberangkatan bis ALS Nopin 284 ya. Karena saya menemani Bang Ijal di dalam terminal supaya ada temennya ya. Karena ini Bang Ijal kebetulan sendiri. Dan tadi Pak Ketua juga sudah saya pamiti kalau saya tidak bisa ikut ke loket karena saya menemani Bang Ijal di dalam terminal Giwangan Yogyakarta. Kita doakan untuk bis ALS Nopin 284 nanti banyak sewa, banyak paket, dan pokoknya nambah terus sewanya di lintasan ya. Dan semoga lancar selamat sampai di kota tujuan. Kalau bis Tamijaya banyak yang penumpangnya banyak yang bule ya teman-teman ya itu. Nah itu. Kemarin kok nggak naik ini aja? Iya. Nyesel, Pak. Nyesel, nyesel. Iya, ya. Beda PO, iya. Besok kalau pulang dari Bali. Oh, iya, kan? Setidaknya kan merasakan yang ini, sweet kombi bus. Iya, iya, sweet kombi. Asik ya kayaknya ya, Bang Ijal ya? Capek nih sampai sana. Sampai sana bisa langsung jalan. Langsung jalan, benar. Oh, istirahatnya udah di mobil kan, udah di bus. Iya. Eka ya, tujuan Surabaya. Dari Purwokerto ini ya. Berangkat sweet kombi bus Gunung Harta ya. Ini juga sebentar lagi berangkat. Ini ya untuk mansion yang akan dinaiki Bang Ijal menuju ke Pulau Dewata ya teman-teman ya. Sudah masuk ke terminal Giwangan. Kiri ya Bang Ijal? Ya. Wah, yang mau liburan ke Bali.
nyari channel kayak Mas Haji. Mas Budi, Mas Budi. Ngantar Bang Ijal. Iya benar, Pak Gus, ini apa? Nah betul, iya. Anak buah, anak kece. Bosnya. Iya, anak buah, anak kece. Mau nyoba mas, busnya Mas Gus. Ini Pak. Pokoknya kalau naik bis ini Bang Ijal, seperti yang dibilang sering dibilang Pak Gus, anti lapar. Anti lapar, cocok Mas. Aku soalnya sering kelaparan hari ini. Enggak. Pokoknya 5 jam sekali harus makan. Wah, oh, itu. Iya. Ini dari sini sampai Caruban 5 jam. Iya, makan plasman dari Caruban ke Tapang 5 jam. Oke, silakan. Makan nasi box sampai Bali tinggal minum kopi. Memang mention enak juga ya untuk Bali ya. Free makan. Enggak, maksudnya untuk minuman free. Nah, gitu. Kopi ini. Oh, ada. Ada, silakan di perjalanan. Siap. Naik kapal 7.000 kan? Di situ enggak. Tinggal bawa naik. Iya. Enggak salah pilih, Mas. Belum kan? Nanti senang, belum nanti snack. Oh iya. Makanan kecil ada, kopi kecil ada. Wah. Siap. Promosinya Pak Gus. Udah ayo, Mas. Baru kita. Mari jalan. Kita lanjut. Iya, Pak. Bisa Mas bawa ini, Mas. Iya. Oh. Pak Gus itu ramah orangnya. Iya. Benar. Promosinya luar biasa itu kalau di sini ramah-ramah ya, Mas. Benar. Kelebihannya tuh kalau di PO di Jawa. Gitu ya. Orangnya ramah-ramah. Ya semua PO pun gitu, cuman mungkin di sini mungkin lebih gitu. Lebih gitu ya. Memang sebenarnya untuk apa ya? Menarik minat penumpang itu ya salah satunya seperti ini, Bang Ijal. Iya, betul. Karena kan banyak saingan ya, jadi servis harus ditingkatin lagi. Iya. Jadi seperti yang dibilang Pak Kos tadi, anti lapar kalau naik. Ya. Jamin enggak kelaparan di jalan. Semuanya udah free, semuanya di sini. Oh iya, lihat tiketnya. Siap. Bang Ijal. Nih. Tiketnya sempulan. Teman-teman, tiket Bang Ijal nanti di komen, enggak ada tiket nih tiketnya. Bukan penumpang batu, jadi. Kalau komen tadi ya penumpang batu. Oh gitu ya. Kalau kembali enggak boleh. Nih tiketnya ya, teman-teman ya. Nih. Lunas nih Bang Ijal nih ya. Ini tiketnya. Bukan, dan Mas, enggak lunas. Nih ada LS itu BB. Vouchernya, voucher makannya juga. Free snack, kopi free. Wah, wis paten untuk Bang Ijal tadi naik mansion. Ayo Mas, bareng Mas. Pengen Bang, tapi yang tidak memungkinkan waktunya. Waduh. Pulau Dewata terakhir saya ke sana itu tahun baru 2020. Langsung COVID. Oh iya, langsung COVID. Iya, saya kan tahun baru 2020 ya, itu saya di Bali. COVID kan bulan 4, bulan 3 lah, bulan 3. Tahun baru 2019 saya di Bali.
tahun baru 2018 saya di Bali. Wih. Bener itu yang kalau udah lama nggak kesana. Oh gitu ya. 2016. Saya malah tahun 2019 itu berarti tahun baru 2019 Lebaran sama tahun baru 20. Jadi satu tahun tiga kali aku malah. Cuman ada kerjaan. Ya, kerjaan sambil liburan. Ya. Yang enak itu kan gitu, Mas. Jadi ada kawan yang mau ambil unit terus saya diajak. Jadi makanya tiga kali sana. Kalau enggak ya enggak anu orang ya, duit dari mana? Ya nanti kalau Mas aku ngambil unit lagi ke sana aja aku ya. Amin. Tapi ah ya bismillah, semuanya bismillah. Ya, enggak tahu kan. Mungkin ya enggak tahu. Iya. Tapi nanti juga kalau Bang Ijal ngambil unit ini ya. Saya penasaran masalahnya ya teman-teman ya. Merpati Bali atau Purnayasa ya ini ya. Atau kemana ini? Ini ya, Mas. Dibawa ke Medan. Tapi nanti di sana udah janjian sama siapa Bang Ijal? Belum ada. Apa sama teman ada? Teman SMA dulu di Medan yang tinggal di sana. Oh gitu. Ada beberapa teman yang di sana kan tinggal. Dan toke bus? Toke bus enggak ada. Ada lah nanti pastilah itu. Aku kan bukan toke, Mas. Ya tapi kan kawan-kawannya calo kalau aku. Ini nomor berapa tadi Bang Ijal? 1C. 1C, berarti depan sendiri ya? Depan sendiri. Wah, bisa menikmati perjalanan ini. Siapa tahu nanti supirnya capek, nggak apa-apa, aku gantiin kan. Saya kira tadi siapa tahu gitu, bukan itu yang saya tanya. Oh, jadi siapa? Siapa tahu nanti samping saya cewek, wah. Sebenarnya mau bilang gitu, Mas. Cewek. Itu ya. Tapi Bang Ijal ngomong-ngomong rencana mengakhiri masa lajang. Belum nih Mas, mau fokus ini dulu. Iya, bukan belum sih, maksudnya mau fokus itu dulu lah. Tapi sudah ada? Apa? Belum ada. Belum ada, masih tunggal putra kalau di badminton. Fokus lah, fokus kerja dulu. Ya, tapi semoga lekas dapat jodoh lah untuk Bang Ijal lah. Karena bagaimanapun kita umur tidak semakin nanu, tapi kan kita kan nggak ada yang tahu kan. Ya. Nanti nyesel loh kalau nikah belakangan. Ya, iya lah. Teman saya itu dulu gitu, nikahnya umurnya lama. 36 tahun. Nyesel, langsung nyesel. Kenapa mas, tidak dari dulu? Kok baru sekarang mikirnya? Takutnya pun gitu juga nanti, kok enggak dari dulu. Oh gitu. Enggak ngikutin apa kata Mas Agung gitu ya. Ya enggak, emang gitu Bang. Jadi tetap itu karir juga, ya. Itu juga. Biar jalan. Seimbang nanti ya. Bagaimanapun mutualisme. Nah, itu penyemangat loh Bang itu, Bang. Apalagi nanti kita sudah ada anak. Wah, kita kemana-mana ingatnya cuma anak gitu loh. Iya sih, benar. Jadi jadi apa ya? Karena udah ada tanggungan juga kan. Iya, benar. Udah nyari yang ada anak juga lah kalau gitu biar langsung semangat, Mas. Janda itu. Dari paket aja kalau gitu. Iya. Tapi yuk kita tengok tempat duduk Bang Ijal yuk. Nomor oh iya, oke. Nomor 1? 1C. 1C. Pak, izin ya, Pak. Ya. Nomor 1C. Mana nih tempat Bang Ijal nih ya? 1A, 1B, 1C. Wah, ini ya, teman-teman ya. Berarti ada di paling ujung ya. Dan ini teman-teman free ya. Duduknya longgar ya, untuk sebelah kiri ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 baris, sebelah kanan 4, 5, 6, 7, 8 8 baris. Lega dengan mesin Dino ya ini ya teman-teman ya. Oke lah ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya dan sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat terbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.